Karya ini bicara tentang kerinduan, tentang dua saudara yang sudah lama tidak pernah bertemu. Ketika bertemu dengan masyarakat Yolngu, saya dan mendengar cerita-cerita mereka, saya merasa bahwa itu sebuah kerinduan yang sudah lama dipendam dari ratusan tahun yang lalu, ketika terakhir orang Makassar sampai ke Arnhem Land. Ada yang kuambil yang bulatnya. Dicapai gambar utuhnya ini ke sana sebenarnya. Tidak apa-apa dia pasal-pasal begini. Ada begini, ada kurang apa-apanya. Jelas ini dia kelihatan kayak memang ini ada proyek rekonstruksi. Jadi kita kayak semacam menyusul kenangan. Karya ini setelah pulang dari Arnhem Land, saya berpikir untuk membuat sebuah karya yang konsepnya tentang artefak yang dirakit kemudian membentuk sebuah instalasi. Nah, artefak-artefak ini saya menganggap bahwa relasi orang Makassar dengan orang Yolngu saat ini kita bisa telusuri melalui artefak yang tidak banyak, tapi itu mampu menuntun, mampu menggiring kita bahwa kedua saudara ini sudah sangat lama punya jalinan yang sangat kuat. Karya ini kemudian saya wujudkan dalam bentuk sebuah instalasi kepala perahu yang perahu yang karam untuk menggambarkan perahu orang Makassar. Orang Makassar tidak bisa lagi berlayar sekarang sampai ke Arnhem Land karena ya situasinya sudah berbeda dengan di masa lalu. Kapalnya karam, itu menjadi simbol bahwa pelayaran orang Makassar ke Arnhem Land saat ini sudah tidak ada lagi. Kemudian di depan karya perahu itu ada screen video. Ada video tentang suasana di Bawaka yang saya ambil ketika berkunjung ke sana akhir tahun lalu. Dari karya ini dibikin dari sisa-sisa kayu tua dari kapal yang saya temukan di Galesong. Kenapa konsepnya kayu tua? Karena memang kita mau menggambarkan sebuah perahu yang sudah betul-betul sudah hancur, yang coba kita mau rakit ulang untuk menyusun ulang cerita dua saudara ini. Jadi saya bersama tim
mencari perahu tua yang bisa kita bongkar papan-papannya, kemudian kita rakit ulang menjadi replika, semacam replika perahu Makassar di masa lalu. Ya, mungkin tidak akan sama persis, tapi memang seperti itulah simbolnya, bahwa cerita-cerita yang kita gali sekarang dari masyarakat Yolngu sendiri, dari penelitian ini sendiri atau dari kerjasama ini sendiri, itu mungkin tidak utuh. Kita hanya mengumpulkan serpihan-serpihan, tapi ya dari serpihan-serpihan ini kita berharap bahwa ini akan menjadi sebuah cerita yang kembali menyatu. Nah, saya menggambarkan bahwa perjalanan orang Makassar ke Arnhem Land saat ini memang sudah karam, tapi saya pikir dari saya melihat bahwa orang Yolngu sampai sekarang pun masih terus menunggu kapan kita bisa ke sana. Seharusnya sih sekarang itu lebih bisa lah, karena segala teknologi dan segala macam kita sudah tidak ada masalah lagi. Nah, saya berharap bahwa karya ini bisa membangun kembali ikatan persaudaraan itu. Dan saya sangat berharap bahwa karya ini betul-betul menginspirasi, bahwa banyak cerita-cerita, banyak relasi kita di masa lalu dengan orang-orang Yolngu yang seharusnya itu bisa menjadi catatan untuk generasi kita ke depan. Kita akan terus pungut pelan-pelan, meskipun dia sudah lapuk atau mungkin dia sudah pelan-pelan hilang, tapi apa saja yang kita bisa dapat, itulah yang kita kumpul dan kita rekonstruksi ulang. Makassara returned to his family on Arnhem Land 1,600 miles from Makassar. That morning Kongo prepared for fishing gear, his spears, nets, and other equipments played in his boat. Kongo also greeted some of his friends and the Balanda who passed by. Balanda is a name for a white people in a indigenous language. And before leaving, Kongo said goodbye.